Alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema yang ingin kami sampaikan setelah kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tausiah malam ini adalah makna dan hakikat takwa sebagai tujuan dari saum Ramadan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang kita lakukan, siam Ramadan yang kita lakukan ini, Allah sudah tuturkan kepada kita semuanya bahwa tujuannya yang diinginkan dari kita semua melaksanakan siam Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang bagaimana kita memahami, memaknai, kemudian bagaimana selanjutnya melaksanakan dan melakukan ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa atau dalam bahasa Indonesianya disebut takut. Kita kalau takut kepada Allah itu mendekat kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah. Kalau kita takut kepada makhluk, takut kepada binatang buas, kita menjauh dari binatang buas itu. Inilah uniknya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat mulia dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan at-taqwa al-khawfu bil jalil wal 'amal bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil. Kata beliau, yang mana langsung beliau ini mendapatkan pendidikan, pengajaran, nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mendapatkan bimbingan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khawfu bil jalil, takwa itu adalah takut, memiliki perasaan takut dengan Allah azza wa jalla, sehingga dengan perasaan itu melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita seperti itu enggak? Insyaallah ya, insyaallah mirip-mirip sama seperti itu. Kemudian apa? Wal 'amalu bit tanzil. Kita mau dengan ikhlas hati mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dituturkan dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya salatnya dengan ikhlas kita lakukan, tidak terpaksa di awal waktu berjamaah. Bahkan salat subuh selalu kita jaga berjamaah di masjid. Hebatnya sholat subuh berjamaah di masjid itu adalah mengobati kita semua dari potensi terjangkitnya penyakit yang sangat berbahaya bagi orang-orang mukmin, dalam penyakit nifaq, penyakitnya orang-orang munafik. Sholat subuh berjamaah ini yang membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Maka dikhawatirkan kalau kita malas dan tidak mau subuh jamaah ke masjid, dikhawatirkan kita pelan-pelan sedang dijangkiti oleh penyakit orang-orang munafik.
Maka mari Bapak Ibu jamaah sekalian, kita makmurkan masjid ini. Kita lihat, kita coba dengan subuhnya berjamaah di masjid. Kalau subuhnya sudah berjamaah di masjid, maka yang keempatnya insya Allah akan terjaga juga berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga kata beliau alaihi salam, wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang namanya takwa itu adalah betul-betul mempersiapkan persiapan yang sebaik-baiknya untuk apa? Li yaumir rahil. Untuk hari yang sangat panjang adalah hari akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, kata Allah. Berbekalah kalian semuanya, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan. Cuma kadang-kadang takwa ini saking seringnya didengar, sampai-sampai ingat takwa, tapi kadang-kadang lupa melaksanakannya, kadang-kadang meremehkannya. Kata Talak bin Habib, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallah tarju sawaballah. Takwa itu diantaranya adalah melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sholatnya, puasanya, qiyamul lailnya, infaknya, sodakohnya, haji umrohnya, semua kebaikan dilaksanakan lillahi ta'ala. Apa kemudian tarju sawaballah, mengharap pahala, mengharap balasan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tanpa harapan, hanya lillah saja. Harus ada harapan. Apa harapanlah pahala terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya ketika menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, senantiasa apa tujuannya adalah takhafu iqaballah, takut akan iqab, akan hukuman azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, betapa pentingnya urusan takwa ini. Apakah semua orang beriman itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Belum tentu. Ya. Ada orang-orang beriman, tapi karena banyaknya maksiat, dia tidak disebutkan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah terus keimanannya dengan amal soleh, dengan ketaatan, untuk apa? Mendapatkan derajat takwa yang sebaik-baiknya. Al-imanu yazdadu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Kadang-kadang keimanan kita ini berkurang, bisa turun drastis, bahkan hilang, kalau kita senantiasa terbiasa dengan maksiat, dosa, dikit-dikit dosa, dikit-dikit maksiat. Walayyadu billah. Namun sebaliknya, ketaatan terus kita lakukan. Teman-teman kita orang-orang baik, teman-teman kita orang di musola, di masjid, di pengajian, ini akan menguatkan keimanan kita. Al-imanu yazdadu wa yankus, yazdadu bito'ah wa yankusu bil maksiat. Hadirin para jamaah sekalian rahimahullah, betapa pentingnya urusan takwa ini. Hampir-hampir setiap satu minggu sekali kita diingatkan oleh para khatib di masjid dalam khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan meninggalkan dunia seperti apa?
kita akan mati seperti apa kondisinya, apakah dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah, maka manusia itu mati tergantung kebiasaannya. Biasanya sholat berjamaah di masjid, biasanya baca Quran, biasanya sholat tahajud, biasanya infak, biasanya sedekah. Betapa mulianya tanda-tanda husnul khotimah Allah berikan, kita mati dalam keadaan sujud tengah malam ketika sholat tahajud. Ini tanda husnul khotimah. Namun sebaliknya, biasanya nongkrong di warung kopi, ya, main kartu, main catur, mohon maaf, main gapleng, main-main yang gak jelas misalkan, waliyadubillah, ya, booking kamar hotel dengan tujuan maksiat, ya, mati di sana dalam keadaan minuman keras dan sebagainya. Kira-kira apa itu? Ya, tandanya su'ul khotimah, mati yang jelek. Maka Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketakwaan kita yang sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah itu insyaallah akan menjadikan kita nanti ketika akhir kematian kita tetap dalam keadaan Islam muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di zamannya, ulama salafus saleh, beliau mengatakan, "Mazalat taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal wuqu' fil haram." Ini luar biasa. Kata beliau rahimahullah, senantiasa ketakwaan itu masih ada di dalam kehidupan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai-sampai orang ini apa? Mampu meninggalkan yang halal kalau ukurannya terlalu banyak, ya. Kenapa? Makhafatal wuqu' fil haram. Dia takut, ya. Takut mengambil yang halal terlalu banyak, takut nanti terjerumus dalam yang haram. Ini sikap dan sifat orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Makan kira-kira halal atau haram?